Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Ha, assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ini. Apa cerita, apa cerita? Ha, hari ini kita nak cakap tentang si beruk-beruk mangkuk hayun ni semua yang duk sembang kata nak tumbangkan kerajaan, nak tumbangkan kerajaan ni. Aku pun tak tahu Anwar Ibrahim ni dia tidur ke apa, aku tak tahulah. Tapi kalau bercakap untuk nak tumbangkan kerajaan ni, sebenarnya dia ada akta dan ada seksyen tau. Ha, menumbangkan kerajaan bukan pada waktu pilihan raya ni adalah satu benda yang salah. Ya, boleh dianggap sebagai satu gerakan untuk menentang kerajaan. Ya? Tapi kalau dia cakap dia nak tukar kerajaan berdasarkan kepada pilihan raya ke ataupun cara-cara yang mengikut cara yang sah, itu tak salah. Tapi kalau dia cakap kata, Anwar Ibrahim tak guna, jom kita tumbangkan kerajaan. Ini kalau setahu akulah setakat ni, aku tak tahulah kalau ada undang-undang gubal baru ke apa, aku tak tahu. Ini adalah satu kesalahan yang serius tau. Kalau zaman Tun Mahathir dulu, boleh pergi ISA ni. Kan? So, perkataan tumbang-tumbangkan kerajaan ni sama macam melancarkan peperangan terhadap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Ha, yang aku faham macam tu lah. Eh? So, aku nak bagi tahu kat semua orang, mari kita sama-sama fikir. Kita ni sebenarnya sebelum ni, bukan kita suka pun kat Anwar Ibrahim ni. Kita tak suka sebab kita tak ada confident pun yang dia boleh mentadbir negara ni. Sebab tu kita menolak Anwar Ibrahim tu. Yeah? Tapi bila dia membuktikan perjuangan dia tu mampu untuk mendapatkan kedudukan sebagai Perdana Menteri, kita kena respect. Because why aku nak cakap ni. Ni bukan cerita soal jilat Anwar Ibrahim, tak ada. Kalau aku maki-maki juga. Korang tak tengok video aku sebelum ni, aku menghentam Anwar Ibrahim berlori. So macam ni aku nak cakap. Korang tengok bila kerajaan menang pilihan raya, tubuh satu kerajaan, kalau dalam sepenggal saja nak tukar PM sampai 3 kali, korang tengok tak apa jadi dekat kita? Kita jadi susah, kau tahu tak? Jadi susah. Muhyiddin, kalau kau tengok Muhyiddin, Muhyiddin punya isu sudahlah kita tengok. Ni Parti Bersatu ni, Mangkuk Hayun ni. Kalau kita tengok masa kita susah, masa tu MCO PKP, masa tu lah kedengaran polis Kelang Utara suruh aku pergi JPJ renew Rotec lah, beli insurans lah, masa tu lah. Padahal kerajaan kata tak perlu Rotec, tak perlu Rotec, hanya perlu insurans je sebab JPJ tak buka. Jadi apa yang aku nak cerita kat sini, kau tengok masa kita tengah susah, kerajaan dia menunjukkan kepada kita bahawa dia tak ada kemampuan pun nak bantu kita. Jadi dia hentam duit KWSP sampai 5 kali ke 6 kali bagi rakyat bawa keluar. Faham tak? Kita pun percayalah kerajaan tak ada kemampuan sebab dia duk menyanyi kata Najib dah songlap, kerajaan sebelum ni dah menyamunlah apalah semua. So negara tak mampulah nak tanggung rakyat dalam keadaan darurat tu. Jadi kita pun berduyun-duyun lah buat keluar IPF kita. Tapi bila kerajaan Muhyiddin Yassin ni tumbang, kedengaran dia songlap berbilion. Inilah kepala bapak dia. Kan, kita dengar nampak ni, berbilion-bilion pula dah. Padahal masa dia dituduh melakukan perkara tu, masa tu MCO tau, rakyat tengah susah. Jadi sebab tu kita kena tengok perangai-perangai orang politik ni, tengok betul-betul. Depa ni masa tak ada kuasa nampak macam insaf, macam nak letak nyawa berkorban demi rakyat. Sampaikan rakyat tengah berak dan jamban pun dia pergi ketuk tanya khabar. Tapi bila dia dapat kuasa, dia jadi Firaun. Tu. Jadi apa yang kita tengok secara logik di sini, Anwar Ibrahim, aku percayalah kalau dia tumbang, isu songlat tak adalah. Sebab apa? Dia duduk penjara lama tau Anwar Ibrahim ni. Jadi dia mesti pastikan kalau kerajaan dia tumbang, takkan dia back to Sungai Buloh pula. Takkan dia back to Kajang. Takkan dia nak masuk jail lagi kot kes songlap pula. Tak mungkin lah. Jadi kerajaan sebelum-sebelum ni, dia dah bantai EPF sampai tak tahu lah jadi macam mana. Mai kat kerajaan Anwar Ibrahim, dia duk cucuk rakyat. Tengok Anwar tak bagi keluar EPF. Memanglah tak bagi. Pasal apa, dah keluar banyak kali lah. Betul tak?
Jadi kita survive lah sikit, survive sikit. Kita tengok apa yang setakat hari ni kerajaan Anwar Ibrahim buat ni, okey lah. So far kita tengok okey. Kita pun dah makin selesa, betul tak? Ada pula menteri Datuk Seri Salahuddin Ayub, dia pula melihat tentang keperluan makanan untuk rakyat apa semua, dia pun dah mula mencetuskan satu revolusi baru, Ar-Rahmah, menu Ar-Rahmah ni semua. Ini semua bagi tujuan nak meringankan. Bukannya nak bela rakyat macam bela babi kat kandang tu. Bubur dedak kat depan, korang tinggal sondol makan je. Bukan macam tu. Nak bagi sama rata, so rasa seorang sikit. Faham tak? Takkan korang nak suruh kerajaan bela rakyat macam bela babi kat kandang kot? Korang pun tak nak kan? Jadi dia meringankan beban rakyat. Yang ni yang mampu. Jadi kadar harga barang mula turun sikit-sikit. Sebab apa? Penyangak-penyangak daripada Parti Bersatu apa semua sebelum ni dah menyamun gila-gila babi punya. Kalau kita tengok kes yang dituduh tu, kalau betul dia dapat bersalah ni, dia memang manusia paling pokemak dalam dunia lah. Pasal apa? Dia buat perangai tu masa rakyat tengah susah. Dia kurung rakyat dalam rumah sebab COVID. Lepas tu dia sakau. Kita tunggu tengok kes Muhyiddin Yassin ni. Kalau dia sangkut, dia memang bapak segala penjahanam dalam negara lah. Faham? Jadi kita tak apa. Itu tak apa, kita tak tepi. So rakyat Malaysia tengok isu-isu ni. Biar kerajaan Anwar Ibrahim ni dia pergi sepenggal. Sebab apa? Kalau tukar kerajaan ni, lagi 2 tahun dah nak PRU balik. Jadi bila yang kerajaan nak buat kerja? Kalau dah kau bagi masa kat dia setahun lebih sikit dah, kau mula nak tumbangkan kerajaan. Ni perkataan-perkataan, ayat-ayat pentaksub penjilat bodoh ni semua, dia bercakap demi kuasa. Sebab apa? Dia tak fikir ke kalau dia dapat sekalipun kuasa tu, dia boleh buat ke? Dalam tempoh yang macam ni punya singkat, dia pun tak boleh buat. Nanti dia bagilah alasan. Dia kata, kita ambil daripada kerajaan Anwar Ibrahim, banyak wang negara dah disalahguna. Dia sembang macam ni pula. Yang bodoh, yang jadi mangsa, kita juga kan. Duk dengar dia pun menyanyi. Jadi kali ni, kita biarkan kerajaan Anwar Ibrahim ni sepenggal. Sepenggal, biar dia jalan. Kita tengok menteri-menteri dia macam mana nak buat kerja. Mana menteri-menteri yang berkenaan, tengok. Company-company besar yang tak bayar cukai dah berpuluh tahun, yang tak bayar EPF pekerja, yang tak bayar sok-sok pekerja, yang ni semua tengok, pergi collect. Sebab apa? Nak tampung rakyat. Jangan korang tengok asal berlebay je, pergi salam, cium, jilat tangan pun semua. Depa income tax tak bayar, cukai pekerja tak ada, pekerja punya income tax tak ada, mana nak ada, pekerja dia gaji pun tak ada. EPF tak ada, sok-sok tak ada, insurans aku tak tahu. Jadi golongan-golongan ni dia gah pada nama, tapi dia adalah pengkhianat terhadap negara. Bukankah Najib kata siapa yang tak bayar cukai itu pengkhianat? Pakai lebai, pakai jubah, pengkhianat. Lepas tu ada menteri pergi salam, bergambar, diorang ni semua boleh memakmurkan lagi ekonomi Islam. Kepala bapak dia, dia bodoh ke apa? Dia tak suruh pegawai siasat dulu ke? Orang yang nak datang jumpa dia ni siapa? Income tax clear ke? Kes jenayah ke? Tak siasat ke? Main jumpa, salam, cium tangan. Asal berlebay, berjanggut, bercelak tebal sikit. Berjanggut, bercelak, apa ni semua ni. Kalau kita tengok, Perogo Bersiri pun pakai celak. Faham tak? So, lupakan, abaikan apa saja ayat-ayat yang mendorong ke arah nak tumbangkan kerajaan. Tak kiralah siapa. PAS pun sama je. Hadi Awang tu lagi tak boleh pakai tu. Dia punya pentasub. Jangan cakap pasal ulama'. Ulama apa, kepala bapa apa, dia pergi Mekah pun tak lepas. Dia nak pergi Mekah pun tak lepas dia orang tu. Ulama kepala bapa apa. Masa dia jadi duta Timur Tengah, dia mana boleh pergi belah-belah Mekah, Saudi tu semua. Itu yang dia duk pergi Iran tu. Faham? So, tak kira siapa. PAS ke, PIS ke, POS ke, Bersatu lagi lah tak boleh pakai. Kan? Ini bapa segala pengkhianat lah ni. Sebab apa? Kita tunggu kes Muhyiddin ni. Kalau betul dia songlap, jatuh hukum, ni paling celaka sekali kepimpinan yang ada pernah berlaku di tanah Melayu lah. Pasal apa? Rakyat tengah susah tu, tengah kena kurung tu, dia songlap. Padahal duit yang dia songlap tu, kalau kita tengok jumlah yang dia dituduh songlap tu, boleh sara rakyat-rakyat yang tengah susah pada masa tu. Tak payah keluar EPF pun. So hari ni kita tengok Parti Bersatu bersuara, kita macam ni lah, kita bagulah nak Anwar macam celaka lah apa dia semua cakap. Suruh dia beli cermin, tengok muka dia balik. Kalau muka takat macam sakai tu, tak payah.
So fikir-fikirkan, jangan tumbangkan kerajaan sebab demi kemakmuran rakyat. Kita nak tengok sepenggal ni supaya pengurusan dan pentadbiran kerajaan berjalan tanpa gangguan. Jangan buang masa untuk fikir soal nak tumbang kerajaan sebab setiap kerajaan yang baru naik, dia merangkak semula. Dia bukannya boleh sambung apa yang Anwar Ibrahim dah buat. Dia mula nak ubah tu, nak ubah ni, nak buat sistem baru apa semua. Kita rakyat tunggu je lah. Sampai kiamat. Tak habis-habis. So biar Anwar Ibrahim jalan sepenggal. Kalau dia tak betul, PRU besok kita terajang dia keluar. Kalau dia betul, kita continue dia. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Bukan nak kata apa. Anwar Ibrahim tu duduk je lama. Takkanlah kalau kerajaan dia tumbang, dia nak masuk je pasal kira suah pula. Dia tu bernasib baik Anwar Ibrahim tu. Pasal apa? Nasib baik umur dia dengan umur Kak Wan berjalan. Berjalan sama lah. Kalau Kak Wan punya umur tu berhenti, Anwar punya umur je berjalan, dia jadi PM ni, Kak Wan mesti tak nak ke dia. Pasal apa? Dia dah tua. Kak Wan duduk muda lagi. Tapi pasal umur dia orang ni berjalan sama-sama, jadi Anwar Ibrahim dah bebas, dah balik, boleh tengok anak bini pun, okey lah, anak bini sayang lah. Kan? Pasal apa? Kita sama-sama tua. Nak buat macam mana? Cuba Kak Wan punya umur tak berjalan. Umur Anwar je berjalan. Kak Wan mesti tak nak ke dia punya. Confirm. Ni ayat gurau je. So, ceria-ceriakan hari anda. Jangan duk serabut fikir nak tumbangkan kerajaan. Kita nak kita sebagai rakyat ditakbir dengan baik dan tidak ada si bodoh-bodoh bahlul terutama daripada Parti Bersatu ni yang bercakap tentang nak tumbangkan kerajaan, nak tumbang kerajaan. Muka tak handsome. Hidung dengan gusi tersorong-sorong macam babi. Fikir-fikirkan. Sekian. Wassalam. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Bye-bye.